video amatir ini terlihat detik-detik saat tali bendera putus tepat ketika sang merah putih dibentangkan. Kejadian ini sempat membuat peserta upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia di Stadion Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Rabu pagi kaget. Sebelumnya prosesi berjalan seperti biasa dan tidak ada kendala sama sekali. Pasukan pengibar bendera bertugas mulai dari menerima bendera dari inspektur upacara hingga persiapan pengibaran. Meski demikian, upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia dengan Inspektur Gibran Raka Buming Raka ini kemudian dilanjutkan seperti biasa. Karena adanya insiden tali putus, maka bendera tidak dikibarkan, namun dibentangkan untuk dilakukan penghormatan. Usai upacara, Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo ini langsung menemui Paskibra yang bertugas. Ia memberikan semangat karena Paskibra yang bertugas terlihat sangat terpukul, bahkan ada yang menangis. Menyapa penonton juga, nggak apa-apa ya. Sini. Berapa. Untuk adik-adik yang kemarin saya kukuhkan, yang sudah bekerja keras, berlatih setiap hari, pagi, siang, malam, udah nggak kehitung itu geladinya berapa kali ya, tapi yang namanya kejadian seperti ini, kecelakaan kan kadang-kadang kita nggak bisa prediksi. Nah, yang penting tetap semangat. Gibran juga mengajak Paskibra untuk menyapa para peserta dan tamu undangan upacara. Hal ini dilakukan untuk membalikkan kembali motivasi pada para petugas Paskibra ini. Tali yang bermasalah segera diganti dan dipersiapkan untuk upacara penurunan bendera pada sore hari. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.